Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril mahajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai, serta kita jadikan sebagai amalan yang paling kita jadikan sebagai pamungkas untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mencintai para zuriatnya, dengan mencintai para penerus perjuangannya, dengan mencintai mereka yang masih ada sampai sekarang ini, yang merupakan sebuah rahmatnya Nabi secara khusus bagi umat ini yang berkesinambungan hingga kini. Merekalah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tolak ukur keimanan dan kemunafikan, sehingga Nabi kemudian bersabda, man ahabbahum fahuwa mu'min wa man abghadahum fahuwa munafik. Siapa yang cinta kepada mereka, para zuriat Nabi yang sekarang ini para habaib, maka berarti dia itu seorang mukmin. Dan barang siapa yang benci kepada mereka, berarti mereka adalah seorang munafik. Di lain hadis Nabi SAW bersabda, Allahumma aksir ma laman abghada ahla baiti wala burikalah. Semoga Allah memperbanyak hartanya orang yang membenci keluargaku tapi tidak ada barokahnya. Di dalam hadis lain yang kemudian oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah rahmatal abrar, beliau berkata bahwasanya kalau tidak ada keutamaan di dalam mencintai para ahlul bait, para habaib sekarang ini, kecuali satu hadis saja, maka itu sudah cukup, apalagi masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Hadis apakah itu? Hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, yang kemudian oleh para sahabat-sahabat Nabi, mereka berkata, tidak pernah kami mendapatkan kabar gembira setelah datangnya hidayah untuk masuk Islam melebihi daripada setelah kami mendengarkan hadis ini. Apa itu? Almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Sehingga ulama berkata, kalau seumpama yang kita cintai para habaib, berarti kita kumpul sama Nabi Muhammad. Karena habaib nanti kumpulnya di mana? Di pada mahsyar. Kalau kita mau cari habaib nanti, maka habaib itu semuanya mengitari Nabi Muhammad SAW, membantu para umatnya, memberikan minuman telaga Al-Kausar Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang cinta pada habaib, maka nanti dikumpulkan bersama mereka. Dan siapa yang tidak mencintai mereka, berarti tergantung kepada syafaat berikutnya. Semoga kita semuanya termasuk mencintai para habaib dan meninggal dalam keadaan cinta kepada para habaib, sehingga kita termasuk yang berada di dalam hadis Nabi yang lainnya, di mana Nabi SAW bersabda, man mata ala hubbi ali baiti mata syahidan. Orang yang meninggal dalam keadaan dia cinta kepada keluargaku, maka dia meninggalnya dalam keadaan syahid. Jadi insya Allah kalau kita cinta pada zuriat Nabi, maka insya Allah kita meninggalnya dalam keadaan syahid. Semoga kita semua semacam itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya cintai, kakanda yang dianggap oleh abah saya, muasis pondok Darul Wadawal Habib Hasan Baharun rahimallahu rahmatul abrar, yang sekarang pondok pesantrennya
santri dan santriwatinya sampai 9.000 kira-kira, dari mulai MI sampai pasca sarjana, dan beliau adalah salah satu anak emasnya. Tapi alhamdulillah beliau masih ingat dan mendoakan serta bertawassul kepada beliau. Semoga beliau mendapatkan keberkahannya melebihi daripada persangkaannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ad-da'i ilallah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Ba'bud dan juga Al-Habib Hamzah Al-Idrus dan juga para habaib yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya selaku para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai, yang kalau bukan karena mereka kita pada malam ini tidak akan berkumpul di sini. Yang kalau bukan karena mereka kita tidak akan cinta kepada habaib. Yang kalau bukan karena mereka bahkan kita tidak mengenal siapa Nabi kita Muhammad. Merekalah yang disebutkan oleh Imam Ghazali sebagai sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita ingin dapatkan daripada Nabi Muhammad ada pada diri mereka. Siapa mereka? Para ulama, para penyambung lidah Nabi, para kiai, para asatidzah. Yang dikatakan kalau kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, minta doa kepada mereka. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad, carilah keberkahan dari mereka. Dan yang demikian itu dengan dasar hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntulahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seperti kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah kita semuanya berkunjung ke rumahnya Kiai Hasib, Kiai Hasyim. Berarti apa? Sekarang ini kita sedang berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, seperti juga yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah di atas panggung ini semua para ulama yang duduk, maka berarti pada malam ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu kata Nabi Muhammad, barang siapa yang banyak duduknya dengan para ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman dudukku. Semoga kita semuanya termasuk menjadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, dengan mencintai para ulama, mendukung para ulama, selalu ikut kepada arahan para ulama, melaksanakan semua perintah para ulama, membantu perjuangan para ulama, sehingga dengan begitu kita berada dalam hati para ulama. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya cintai, saya muliakan, yang kalau bukan karena beliau yang mengundang mungkin saya tidak datang, tapi karena beliau yang mengundang maka kami datang. Dan alhamdulillah pertemuan ini adalah kedua kalinya dan kesekian kalinya insyaallah setelah pertemuan di alam arwah. Tapi dengan kita melihatnya kita sudah cocok, yaitu Kiai Hasyim. Namanya saja ambil dari datuknya habaib, datuknya Nabi Hasyim. Jadi pantas kalau Kiai Hasyim ini insyaallah termasuk kiai yang tambah tua tambah barokah. Tambah tua tambah dekat dengan nabinya. Dan itu tidak mudah. Kalau mau seperti itu ya harus banyak fitnahnya dulu. Harus banyak masalahnya dulu. Kenapa? Satu-satunya caranya Allah memberikan kedudukan yang tinggi di sisinya maupun di sisi Nabi Muhammad, ya dengan cara cobaan dan fitnahan itu. Kalau sudah lulus, kokoh daripada uji coba ini, baru dia kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi kekasihnya. Semoga beliau Kiai Hasyim ini panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga keluarganya dan anak keturunannya semuanya termasuk yang diakui oleh Nabi sebagai umatnya, bahkan umat khususnya, sehingga kelak nanti di akhirat termasuk bertetangga dengannya di surga Al-Firdaus Al-A'la. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu pula para kiai-kiai yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena kami sudah meminta namanya tapi belum dikasih namanya, jadi saya takut saya salah menyebutkannya.
Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya, para ulama, para kiai, terutama dari kota Madiun ini. Saudara-saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita semuanya datang dengan maksud dan tujuan dua acara yang sangat mulia. Yang pertama adalah kita menghadiri acara ikut merayakan, ikut merasa gembira, ikut merasa bahagia dengan hari yang paling istimewa bagi Nabi kita Muhammad. Bahkan bukan hanya bagi Nabi Muhammad, tapi bagi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya bagi umatnya Nabi Muhammad, tidak ada seorang Nabi pun, seorang Rasul pun yang mendapatkan kemuliaan ini kecuali Nabi kita Muhammad. Hari istimewa yang paling istimewa di dunia, hari istimewa yang paling istimewa yang ada, pernah ada di jagat raya, yaitu pada hari di mana Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan kenikmatan berupa Isra Mi'raj, tanpa dinyana, tanpa diminta, tanpa bermunajah, tanpa bertawasul, tapi cintanya Allah kepadanya kemudian membawanya ke dalam maqam yang sangat tinggi itu, sehingga pada malam itu beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian Masjidil Aqsa terus sampai tembus ke Sidratul Muntaha. Kita masih ingat bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam, dia yang disebut dengan Kalimullah, teman diskusinya Allah. Beliau itu pernah memohon kepada Allah Ta'ala supaya diperlihatkan dan diberikan kesempatan untuk mandang wajahnya. Tapi Allah Ta'ala menjawabnya, innaka lan tarani, kamu tidak dapat melihatku. Tapi untuk menggembirakan hatinya, supaya dia itu lebih yakin dengan apa yang dimintanya, karena minta melihat Allah supaya tambah yakin maksudnya, maka kemudian Allah Ta'ala, kamu lihat ke gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap di tempatnya, tidak bergoyang, maka berarti kamu bisa melihatku. Tapi kalau dia bergoyang dan berpindah dari tempatnya, maka berarti kamu tidak dapat melihatku. Bukan Allah yang menampakkan dirinya, tapi cahayanya Allah yang ditampakkan, maka tiba-tiba gunung itu bergoncang dan berpindah dari tempatnya. Dan Nabi Musa saat itu juga begitu melihat cahayanya langsung pingsan. Tapi Nabi Muhammad tidak pingsan. Nabi Muhammad melihat dengan mata kepalanya sendiri, sehingga pantas tidak ada zuriat para nabi yang mulia semulia zuriat Nabi Muhammad SAW, karena unsuriahnya yang sangat kuat. Unsuriah yang ada pada diri nabi adalah unsuriah yang terbaik yang ada di muka bumi. Unsuriah yang ada dalam diri nabi masih ada di dalam badannya Nabi Muhammad SAW dan di dalam badan zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita masih teringat bagaimana Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wardah, waskanana wa iyahu fasihal jinan ya hanan ya manan. Beliau termasuk murid daripada Sayyidina Ja'far As-Sadiq, datuknya para habaib. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein ibn Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far Shadiq masih umur 20 tahun ke bawah, tapi beliau itu suka pakai tongkat. Padahal saya itu di rumah punya tongkat 17, enggak ada yang saya pakai. Karena takut dikatakan orang tua. Karena saya pengen tetap menjadi seperti muda. Ini Imam Ja'far masih di bawah 20 tahun tapi dia bawa tongkat terus. Sehingga kemudian ditegurnya oleh Imam Abi Hanifah, "Galia Imam, kamu masih muda, kenapa kau bawa tongkat? Dan tongkat itu terus kamu bawa." Maka dikatakan oleh Sayyidina Ja'far Shadiq, "Kamu tidak tahu tongkat ini?" "Gal tidak. Ini adalah tongkat datuku Nabi Muhammad." Ketika dikatakan demikian, maka diambil tongkat itu lalu diciumnya dari ujung sampai ujung. Maka apa katanya Sayyidina Ja'far Shadiq, "Galia wahai Hanifah, kamu dengan tongkat yang hanya disentuh oleh datukku, kamu sampai memperlakukannya seperti itu. Bagaimana dengan para zuriat Nabi yang di dalamnya itu ada darahnya Nabi Muhammad SAW?" Maka kemudian beliau dipeluknya, diciumnya. Itulah yang terjadi.
sehingga unsuriyah yang ada di dalam diri Nabi adalah yang terbaik. Oleh karenanya jangan muskil ya, kalau kita menghadapi para habaib sekarang ini jangan muskil. Kenapa habaib sekarang ini mulia? Bukan karena mereka, mereka itu mulia karena Nabi Muhammad. Habaib sekarang ini kok kuat sih pendiriannya, beraninya luar biasa, enggak takut mau dipenjara, mau diapa-apa saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad. Kenapa Nabi SAW itu mengumpamakan para habaib itu yang kemudian disabdakan dan diabadikan di dalam kitab Sahih Muslim, yang seharusnya Kiai Hasyim dan para kiai yang lainnya, para asatidzah dan para da'i yang lainnya itu menyampaikan hadis ini, karena ini ada hadis sahih. Kalau yang lainnya itu hadis yang masih diperbincangkan. Apa itu? Nabi SAW mengucapkan ini kapan? Nabi SAW mengucapkan ini ketika Nabi SAW melaksanakan hajjatul wada, berarti beberapa bulan sebelum Nabi meninggal dunia. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau sampaikan di depan semua sahabat Nabi pada waktu itu, innama ana mru'un maghbut, aku ini adalah manusia biasa yang mungkin sebentar lagi aku akan meninggal. Maghbud ruh, yushiku an ya'tiya rasulu rabbi faujib, mungkin sebentar lagi akan datang utusan Tuhanku lalu aku akan mengabulkan permintaannya untuk berpindah dari alam asbah ke alam barzah. Wa ana tarikum fikum as-saqalin ma in taraktu ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Dan aku tinggalkan pada kalian dua hal. Jikalau kalian berpegang teguh dengan duanya itu, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa perlu ditafsirkan? Apa sudah jelas? Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Itu hadis sahih Muslim. Apa itu? Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah fihi al-huda wan nur fastamsiku bihi. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Qur'an. Di situ ada petunjuk. Di situ ada cahaya, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengannya. Dan yang kedua disebutkan Nabi tidak seperti yang kita kenal, hampir masyarakat itu sampai kenal banget, hafal banget dengan hadis itu, padahal hadis itu masih diperbincangkan karena diriwayatkan oleh Imam Hakim dan kita Mustadrak, kesahihannya itu masih diperbincangkan. Ini sahih, yang ini sahih. Lalu ketika hadis yang ini yang disampaikan, yang bukan kitab Allah wa sunnati tapi kitab Allah wa itrati, ada juga yang mengatakan tuh itu hati-hati bawa hadis itu. Kenapa? Itu hadisnya orang-orang Syiah. Emang di zamannya Nabi ada Syiah? Sehingga Nabi SAW itu mengucapkannya itu pada waktu itu karena banyak orang Syiah. Nabi SAW yang mengucapkannya, Imam Muslim yang meriwayatkannya, yang sudah jelas bagaimana kita berpegang teguh dengannya, dua kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim ini. Lalu herannya, kenapa Nabi kita Muhammad SAW kemudian di akhir hadisnya setelah menyebutkan keluarganya, beliau mengatakan uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian, aku ingatkan kalian kepada Allah, awas dengan keluargaku, awas dengan keluargaku. Apa maksudnya? Silahkan disimak sendiri, dicermati sendiri. Itu ada hadis termaktub di dalam kitab hadis sahih Muslim. Kenapa mereka seperti itu? Enggak ada yang mengkoordinir, enggak ada yang mengorganisir, enggak ada. Tapi adanya mereka merupakan salah satu mukjizat Nabi yang masih ada sampai sekarang. Nabi SAW menggambarkan para zuriat Nabi yang kemudian dijadikan sebagai, kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Nabi SAW mengibaratkan, mengumpamakan seperti apa? Masalu ahli baiti kamasali safinati Nuh man raqib naja wa man lam yaqab ghariq. Perumpamaan keluargaku ini sama seperti perahu Nabi Nuh. Yang naik selamat, yang enggak naik dia akan tenggelam. Kenapa Nabi SAW mengibaratkan seperti perahu Nabi Nuh? Kenapa tidak diibaratkan seperti piring ataupun yang lainnya? Karena yang namanya kapal itu biasa yang diterjang itu adalah angin yang sangat keras, badai, ombak yang sangat besar, yang sangat tinggi,
itu sudah biasa dilalui oleh mereka, sehingga diibaratkan dan diumpamakan Nabi Muhammad SAW itu seperti safinah. Kemana safinah itu membawanya? Ke tempat yang aman, dari mulai bahtera, dari mulai tempat yang penuh fitnah, dibawanya ke tempat yang aman, ke pulau, di situ ada tempat aman. Itulah pekerjaannya para habaib, terutama di akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau habaib itu ada satu hal yang silahkan kita buktikan, buat pembuktian, buat penelitian. Apa itu? Cari habaib 3 orang yang sama seperti pekerjaannya habaib, seperti Habib Husin, sama-sama dai-nya, ya, sama-sama berpegang teguh dengan ajaran kakek moyangnya. Cari 3 seperti beliau. Beliau 1 misalnya, lalu Habib Syekh misalnya 1, lalu Habib Ahmad Baiti misalnya yang di Tulungagung 1. Suruh mereka kasih uang yang banyak, triliunan. Suruh menghalalkan yang haram atau mengharapkan yang halal, tidak akan kita dapatkan. Cari habaib 3 di mana saja, di kota mana saja, untuk supaya menghalalkan yang haram atau mengharapkan yang halal, enggak bakal kita dapatkan. Kenapa? Karena mereka sudah terproteksi dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Apa doanya Nabi? Di antara doanya Nabi ketika Nabi SAW mengawinkan Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali, ketika Nabi SAW setelah mengawinkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, tidak melepaskan begitu saja, membiarkan Sayyidina Ali menyentuh Sayyidina Fatimah. Beliau datang, didoakan keduanya. Keluar, beliau datang lagi dengan membawa air, memercikan air kepada keduanya. Keluar, datang lagi, mendoakan sampai masuk ke rumah. Itu berkali-kali mendoakan. Kenapa? Karena ini adalah doa khusus bagi anak cucunya. Jangan sampai kita katakan bahwasanya zuriatnya Nabi itu adalah bukan waris pewarisnya Nabi. Memang benar, mereka itu bukan pewarisnya Nabi. Kenapa? Karena secara otomatis langsung mereka itu adalah keluarganya Nabi, dari bagian dari Nabi, bukan pewaris Nabi. Kalau ulama itu pewarisnya Nabi, tapi kalau mereka itu bagian dari Nabi. Itulah yang dikatakan Nabi SAW ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dia bisa menjawab suatu sayembara yang dibuat oleh Nabi SAW. Siapakah sebaik-baik wanita? Semua sahabat diam, termasuk Sayyidah Abu Bakar, Sayyidah Umar, Sayyidah Utsman, Sayyidah Ali bahkan. Sehingga selesai sayembara itu tidak ada yang bisa menjawab. Ketika Sayyidah Ali pulang ke rumahnya, disampaikan kepada Sayyidah Fatimah. Maka kata Sayyidah Fatimah, oh, itu gampang itu untuk menjawabnya. Apakah jawabannya, wahai Fatimah? Gal, jawabannya adalah khairun nisa man la tara rajulan wa la yaraha rajul. Sebaik-baik wanita adalah yang tidak pernah dilihat laki-laki dan tidak pernah memandang laki-laki. Maka kemudian dia kembali kepada Nabi SAW. Gal, ya Rasulullah, aku tahu jawabannya. Apa jawabannya? Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak pernah dilihat laki-laki dan tidak pernah memandang laki-laki. Apa kata Muhammad? Bukan engkau yang menjawab. Siapa yang menjawab? Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, yang menjawab adalah putrimu Sayyidina Fatimah Zahra. Apa kata Nabi SAW? Zuriyatan ba'duha min ba'd. Pantes, karena bagian daripada aku. Memang benar, kalau ada orang yang tidak suka dengan habaib, dia mengatakan mereka bukan pewaris. Memang, tapi mereka itu bukan cuma pewaris, tapi bagian daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kalau kita itu ingin tahu, ini saya punya anak bersama saya, Husin namanya, sama seperti Habib Husin. Saya kasih nama Husin biar sama seperti beliau maksudnya. Ini Husin. Saya setelah ngaji di sini di Madiun, jauh-jauh saya datang dari Bangil. Tiba-tiba pulang-pulang ini selesai majelis, dia jalan disengkat kakinya sama orang Madiun. Kira-kira saya sedih enggak? Kecewa enggak? Kecewa. Ini orang Madiun ini gimana sih? Sudah aku ajari, sudah aku beri ilmu, enggak tanya anak saya dikit kan, kecewa. Tapi saya enggak bakal balas. Karena apa? Ilmu telah mengikat saya. Kita harus berakhlak yang baik. Kita harus mengikuti datuk kita. Nabi SAW itu membalas sebuah keburukan dengan kebaikan. Tapi kita kecewa dalam hati. Kalau itu, tapi sebaliknya, kalau seumpama saya punya anak ini, Husin ini, kemudian dihormati, dimuliakan, diberi-beri misalnya. Saya tanya, siapa yang muliakan? Siapa yang bawa Husin? Oh iya, itu Bi, orang Madiun. Wah, senang saya, gembira saya. Itu perasaan saya yang akhlaknya pas-pasan, bagaimana dengan Nabi Muhammad. Oleh karenanya ada satu cerita yang diceritakan oleh maha guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ada seseorang yang ragu kepada Nabi Muhammad. Sebabnya apa? Sebabnya ada seorang habaib,
entah di mana disebutkan, apakah di Indonesia ataupun yang lainnya, dia itu orang nggak punya. Tapi ketidakpunyaannya dia itu tidak sampai menjadikan dirinya itu hilang harga diri. Tapi dia sangat takut kepada hutang. Sehingga apa? Suatu waktu keluarganya itu lapar, mau makan, tapi dia gak punya uang untuk membeli beras. Maka kemudian dia datang kepada sebuah toko yang menjual beras di sana. Kemudian dia bilang begini, Ji, aku ingin membeli beras, tapi aku gak punya uang. Aku ingin berhutang, aku takut gak bisa bayar. Karena beban hutang itu. Maukah kamu aku beli berasmu dengan kertas ini? Apa itu, Beb? Dibaca di situ. Hutang kepada datuku Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan ditiru ini. Subhanallah, sama haji itu diambil kertas itu, diciumnya. Silakan, Beb. Ambil satu, taruh nota, taruh nota utang itu. Datang lagi berikutnya, kedua, ketiga. Tapi ini Habib betulan. Artinya betul-betul dia itu darurat. Tapi dia gak punya apa-apa. Sampai suatu waktu istrinya bilang begini pada suaminya, kamu itu dibodoh-bodohi sama Habib itu. Habis nanti kamu isinya. Kalau begitu terus. Timbul perasaan, iya juga ya. Ketika timbul perasaan semacam itu, ketika dia tidur, mimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang kepadanya dan dia berkata kepadanya, Gal ya fulan, kamu ingin aku membalas, aku membayar hutangmu sekarang di dunia ini atau nanti di akhirat? Kepadaku engkau ragu? Maka di saat itulah dia itu bangun dalam keadaan menangis sejadi-jadinya karena menyesal, sempat ragu pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat itulah kemudian dia bangun, kemudian tokonya itu seisinya dikasih sama Habib itulah. Kali di Madiun ada yang seperti itu, dikirim ke Raci aja ya. Coba lihat bagaimana. Sampai kepada Nabi Muhammad, sampai. Bagaimana enggak sampai? Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling tahu dengan kita. Tidak ada seorang nabi seperti nabi kita Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, hidupku baik untuk kalian, matiku juga baik untuk kalian. Kenapa kok baik? Hidupnya jelas baik untuk sahabat nabi, tapi meninggalnya, setelah meninggal kita enggak berjumpa dengan nabi, apa yang masih tersisa daripada Nabi Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? Setiap hari Kamis per minggunya itu amal kita itu akan dilaporkan pada Allah. Ditutup per minggunya itu, sebelum dilaporkan kepada Allah, disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Setiap hari Kamis, berarti berapa hari lagi? Berarti 3 hari lagi, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis depan nih, amal kita seminggu ini akan dibacakan kepada Nabi Muhammad satu persatu dengan namanya dan nama orang tuanya, sehingga pantas kalau Nabi Muhammad hafal dengan nama kita. Untuk apa? Kalau aku dapatkan itu amalnya itu bagus, aku bersyukur pada Allah dan aku tersenyum karenanya, dan semoga kita termasuk yang membuat Nabi selalu tersenyum. Tapi kalau didapatkan amalnya tidak baik, di situ ada pacarannya, di situ ada perselingkuhannya, di situ ada ghibahnya, di situ ada benci kepada keluarganya, di situ ada tidak taat kepada ulamanya dan sebagainya, maka situlah Nabi SAW sedih. Tapi Nabi mengangkat tangannya memintakan ampun untuk kita setiap minggu. Itulah maksudnya, mamati khairun lakum, meninggalnya aku pun itu lebih baik bagi kalian. Oleh karenanya pantas kok Imam Ghazali mengatakan, kalau kita punya dunia seisinya lalu kita habiskan untuk merayakan hari istimewanya Nabi, untuk Rajaban, untuk Maulidan, enggak ada ruginya. Semua harta kita, semua satu dunia ini harta kita, kita sedekahkan semuanya untuk membalas apa yang kita dapatkan daripada kenikmatan yang tidak didapatkan oleh umat-umat yang lainnya sebelum umatnya Nabi Muhammad, maka kita tidak bisa membalas jasanya Nabi Muhammad. Bi akramir rusli kunna akramal umami, karena kita ini adalah umatnya sebaik-baik nabi, maka kita menjadi umat yang terbaik. Kita ini umat yang paling pendek, Pak. Umat yang paling lemah. Umat yang paling jelek lagi mukanya. Umat yang paling pendek umurnya, 60 tahun sampai 70 tahun. Tapi nanti di akhirat kita pertama kali masuk surga. Kita pertama kali yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Kita bahkan pertama kali yang akan dihisab. Supaya apa? Supaya cepat masuk dalam surga. Dan kita juga yang dibingungkan oleh malaikat Malik, dan semoga kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat Malik. Kenalan saja jangan, melihatnya juga enggak, dan semoga kita
selalu melihat malaikat Ridwan. Amin ya Rabbal Alamin. Malaikat-malaikat itu sampai heran, kalau seumpama di neraka ini kok masih ada umatnya Nabi Muhammad itu heran. Sebagaimana herannya malaikat Malik kalau seumpama ada umat-umat yang dahulu selamat daripada neraka, dia heran. Coba lihat, kan beda dua keheranan itu. Berkatnya siapa? Karena amal kita. Amal kita yang mana? Amal kakek moyang kita. Kakek moyang kita yang mana? Ini semua berkatnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung bapak-bapak, ibu-ibu yang datang pada malam ini, kita ikut merayakan, merasa gembira dengan hari istimewanya Nabi Muhammad. Kita pulang dalam keadaan tangan hampa, tidak mungkin. Kenapa? Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadisnya, ana khairu mujazin fa in ahsana ahdukum ila ahadin falam yujazihi fa ana ujazihi yaumil qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Seandainya kalian berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya untuk kalian, aku yang akan membalasnya untuk kalian nanti di hari kiamat. Kalau ini dikatakan oleh Nabi Muhammad untuk orang yang berbuat baik kepada orang lain, apalagi kita semuanya berkumpul sini karena Nabi Muhammad. Kita berkumpul sini karena ingin menghauli salah satu kekasihnya Nabi Muhammad, yang menggembirakan Nabi Muhammad. Sehingga patah, insya Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang keluar kecuali semua hajatnya dikabulkan. Amin. Dosanya diampunkan. Amin. Yang belum dapat jodoh sudah waktunya, semoga Allah berikan. Amin. Yang sudah mendapatkan jodoh tapi tidak bahagia, semoga Allah langgengkan. Amin. Yang belum dapat keturunan, semoga Allah berikan. Amin. Yang belum mendapatkan kenikmatan melaksanakan ibadah haji, umroh dan ziarah kepada Nabi Muhammad, semoga Allah segerakan. Dan yang belum mendapatkan kenikmatan di dunia yang dikatakan oleh para aulia sebagai surganya dunia, yaitu bermimpi Nabi Muhammad, semoga Allah berikan. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pernah bermimpi Nabi Muhammad, sehingga nanti dipastikan di pada mahsyar kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah tidak meninggalkan tempat ini kecuali kami termasuk mencintai para zuriat Nabi, sehingga kami nanti bersama mereka fi haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah taala, yang kita rayakan hari istimewanya itu adalah seorang manusia yang bukan seperti manusia. Manusia super. Manusia satu-satunya manusia mempunyai sifat, salah satu daripada sifatnya Allah, Raufun Rahim. Hanya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim enggak ada. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak. Hanya Nabi Muhammad yang mempunyai sifat Raufun Rahim. Jadi kalau kita bertanya, manusia yang paling cinta kepada kita siapa? Nabi Muhammad. Enggak ada yang lebih dari Nabi Muhammad. Kenapa? Manusia itu cintanya itu kebanyakan sebatas di dunia. Tapi Nabi Muhammad cintanya bukan hanya sebatas di dunia, bukan yang hanya ada di sekitarnya, bahkan yang bukan berada di sekitarnya pun tetap dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita masih ingat kan? Ketika Nabi Muhammad disiksa, ketika Nabi Muhammad dilempari dengan batu, ketika Nabi Muhammad kemudian diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin gaum di Taif itu untuk semua budak-budaknya keluar, anak-anak kecilnya keluar membawa batu, membawa besi untuk melempari Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad pada saat itu bajunya, sendalnya warnanya merah karena darahnya Nabi Muhammad. Tapi subhanallah, pada saat itu ketika beliau berdua bersama sahabat Zaid bin Harithah sudah mendapatkan keamanan di bawah pohon yang rindang, di saat itulah kemudian Jibril datang dalam keadaan geram, marah, sehingga beliau katakan, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan dan menyampaikan apa perintahmu. Ini dua malaikat yang menjaga gunung, siap untuk melaksanakan apapun tugas yang kau berikan. Kalau kau mau, gunung ini akan diangkat di atas mereka, kemudian akan ditimpakan kepada mereka. Kalau kau mau, aku akan angkat tempat mereka itu tinggal, kemudian aku angkat sampai ke tengah pertengahan langit, lalu aku kembalikan dalam keadaan terbalik seperti yang aku lakukan kepada kaum Lut. Kalau engkau mau, kalau engkau mau, diberikan tawaran-tawaran. Apa kata Muhammad? Gelak ya Jibril. Fa inilam ubhas la'anan wala sababan wala azaban li ummati. Aku tidak tercipta sebagai orang yang suka mencaci maki. Aku tidak tercipta sebagai orang yang menjadi sebab azab bagi umatnya, tidak. Innama bu'istu rahmatan lil alamin. Aku ini tercipta sebagai rahmat bagi alam. Allahumma fili gaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah,
Berikan mereka hidayah Allah. Mereka kalau tahu aku nabinya, enggak bakalan mereka melakukan itu. Di saat itulah Jibril masih marah, masih geram, masih memaksa Nabi Muhammad untuk apa? Untuk supaya berdoa dengan yang tidak baik kepada umatnya. Di saat itulah kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya tanpa menggubris kepada Jibril. Beliau katakan, "Malam yukun bika alayya ghadabun fala ubali." Harusnya kita ini sekarang ini para kiai, para alim, para habaib melaksanakan seperti yang disampaikan Nabi Muhammad. "Malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali." Yang penting kau jangan marah kepadaku ya Rabb. Apa yang terjadi pada aku enggak peduli. Apa yang terjadi pada keluargaku enggak peduli. Apa yang terjadi dengan harga diriku enggak peduli, yang penting kau ridho kepadaku. Apa yang kalau aku lakukan semuanya untukmu dan untuk kekasih Muhammad SAW. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tuntut, apa yang mereka katakan, apa yang mereka fitnahkan, aku tidak peduli. Yang penting kau ridho kepadaku. Itulah Allah Ta'ala. Sehingga di saat itulah kemudian Nabi kita Muhammad SAW justru berdoa, "Ya Jibril, aku ini masih berharap kalau bukan mereka yang beriman kepadaku, ada salah satu daripada cucu-cucu mereka yang akan beriman kepadaku." Sampai cucunya yang belum keluar pun, cicitnya, buyutnya, itu masih didoakan oleh Nabi Muhammad. Enggak ada seorang Nabi pun yang punya rahmat seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu, oleh karenanya rugi bagi mereka yang enggak pernah hadir majlis taklim, itu rugi. Kalau hadir majlis taklim, kita tahu siapa Nabi kita Muhammad. Kekayaan yang terbesar itu apa? Kalau di dalam hati kita ada Nabi Muhammad. Kebahagiaan yang paling besar apa? Kebahagiaan yang paling besar bagi keluarga adalah kalau keluarga itu adalah keluarga yang selalu menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau di dalam keluarga, dalam satu rumah ada Nabi Muhammad, maka di situ adalah keluarga yang terbaik, keluarga yang paling bahagia. Subhanallah. Kalau kita ingin tahu bagaimana sifat dan cinta Nabi Muhammad kepada kita, dengarkan baik-baik hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Wallahi innil arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum." Demi Allah, aku bersumpah, aku ini adalah orang yang paling sayang kepada kalian semuanya. Melebihi daripada sayang orang tua kalian kepada kalian, bahkan melebihi daripada sayang kalian terhadap diri kalian. Apakah Nabi SAW mengucapkan yang semacam ini kemudian tanpa bukti? Tidak, dibuktikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan ungkapan bukti yang diungkapkan Nabi Muhammad tidak cuma sekedar ungkapan, tapi diawali dengan sumpahnya. Di mana Nabi SAW bersumpah, "Wallahi law yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu ala maha fi galbi." Demi Allah, kalau sumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Ada di antara kita yang ketika kaki kita terkena duri, orang tua kita menjerit karena kesakitan. Mertua kita, istri kita, anak kita, sahabat kita, kolega kita, teman kita, enggak ada satupun di antara mereka yang menjerit karena kita kesakitan. Tapi Nabi Muhammad menjerit. Cuma Nabi Muhammad itu sedihnya, kalau kita itu jauh dari majelis taklim, itu Nabi Muhammad sedih. Kita enggak sholat lima waktu, Nabi Muhammad sedih. Kenapa? Kita ini adalah selalu yang doakan. Nabi Muhammad tidak pernah tersenyum kecuali untuk umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah menangis kecuali untuk umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah berdoa kecuali untuk umatnya. Nabi Muhammad tidak merasa gembira, bahagia kecuali untuk umatnya. Itulah yang kita dapatkan daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang tidak mungkin bisa kita balas. Sehingga dikatakan oleh pengarang Maulid Ad-Dibai, Abdurrahman Ad-Dibai, beliau mengatakan, kalau seumpama kita bikin maulid seperti tadi, ya sampai subuh, bahkan bukan sampai subuh, sepanjang hari, bahkan bukan cuma sepanjang hari, sepanjang satu minggu, bahkan bukan cuma sepanjang satu minggu, sepanjang satu bulan, setiap saat gak ada istirahatnya, gak ada makannya, terus maulitan terus, bahkan bukan cuma satu bulan, sepanjang tahun, bahkan bukan cuma sepanjang tahun, seumur hidup kita, kita bermaulitan untuk Nabi Muhammad SAW untuk membalas jasanya Nabi Muhammad, gak ada apa-apanya. Siapa akan mencari kita nanti? Siapa akan memanggil kita nanti? Presiden kita sekarang atau calon presiden kita yang karenanya sekarang ini sampean di masjid juga bicara pilpres, sampai kemudian gara-gara pilpres kemudian tidak saling tegur sapa, gara-gara pilpres bohong, gara-gara pilpres memfitnah. Apa yang diharapkan? Apa kita mau nanti pokoknya yang suka dengan salah satu daripada presiden ini, saya doakan semoga nanti di padang mahsyar dibangkitkan bersama Bapak Jokowi atau Bapak Prabowo. Mau? Mau?
enggak ada yang mau. Ngapain kita sampaian gara-gara ini? Ini bukan masalah agama. Ini masalah dunia, masalah biasa. Jangan sampai bawa gara-gara pilpres. Harusnya bulan Rajab ini bulan banyak istighfar. Enggak tepat itu pemerintah taruh pilpres itu di bulan Rajab ini. Harusnya ini bulan yang kita itu beramal banyak, yang baik, bukan malah beramal buruk. Kita lihat Masya Allah, pra debat, pasca debat, orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat, orang-orang yang harusnya menjadi panutan masyarakat, orang-orang yang harusnya kemudian dijadikan, diidolakan oleh masyarakat, yang ini mencaci maki yang ini memfitnah ini, yang ini membohongkan ini, yang ini mengejek ini dan sebagainya. Apakah kita mengira bahwasanya apa yang disaksikan oleh anak-anak kita itu akan hilang begitu saja setelah kemudian televisi itu kita matikan? Tidak, akan tetap berada di dalam pikiran mereka. Bahkan sampai 10 tahun yang akan datang mereka tidak akan lupa. Besar efeknya. Efek negatif itu besar. Sampean kita itu seperti itu ngapain? Hanya mau ditukar uang, cek kosong, alhamdulillah kita termasuk yang tidak mau, Pak. Kalau saya mau, maka mobil saya bukan Fortune lagi, lebih. Ada salah satu daripada kandidat yang datang bawa cek kosong. Dia katakan, silakan Bib, antum isi 5, 10, 15 sampai 25. Bukan juta ini, M. Bukan ember, miliar. Pondok kami pondok besar, tapi kami enggak pernah ikut-ikutan. Ngapain ikut-ikutan seperti itu? Kami sedang ngurusi banyak umat. Kami ngurusi sesuatu yang lebih penting. Ngapain ngurusi semacam itu? Tapi yang terjadi sekarang ini, jangan salahkan mereka. Yang perlu disalahkan itu adalah kita-kita ini, masyarakatnya ini. Kenapa? Karena kita tidak menyibukkan para ulama. Sehingga apa? Ulamanya karena nganggur masuk ke sana. Itu yang terjadi sekarang ini. Oleh karenanya jangan kita itu sampai sudon kepada mereka, husnudon kepada mereka. Jangan, coba lihat bulan Rajab harusnya kita banyak beristighfar. Ayo mulai sekarang, sudah kita gak usah bicara masalah itu. Yang untung sekarang siapa? Yang untung ini di bulan ini adalah Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo. Kenapa diomongkan sana sini, sana sini? Akhirnya apa? Dosanya tergelunturkan terus. Kalau habis pilpres itu pas ada yang meninggal, masuk surga langsung. Kenapa enggak ada dosanya lagi? Yang dosa siapa? Masyarakat ini yang dosa. Ayo, mari kita hadir majelis taklim ini supaya apa? Penuh di dalam diri kita itu dengan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang tidak penting. Banyak hal yang penting. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Banyak hal yang harus kita diskusikan. Bahkan yang lebih daripada itu adalah, saya terkaget-kaget, Pak. Ketika kami menjalani safari dakwah Maulid di bulan Maulid yang kemarin yang lalu, saya pernah bertemu dengan seorang peneliti. Ini wajib diketahui oleh para kiai sini, para alim ulama, para dai, untuk menjadi sebuah pemikiran untuk supaya kita ini betul-betul fokus kepada suatu kerjaan yang memang kerjaan inilah yang karenanya kita dijadikan kiai. Kita ini dipanggil sebagai seorang alim, seorang dai, yang karenanya sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada komunitas yang bisa menandingi komunitas para ulama. Kenapa? Memang pahalanya begitu banyak. Karena inilah harusnya kita fokus. Subhanallah, saya bertemu dengan dia. Dia berkata, Bib, saya mau bertanya. Antum tahu, yang berinteraksi, yang biasa berjumpa dengan para ulama, yang biasa hadir-hadir majelis taklim seperti ini, itu dari keseluruhan masyarakat Indonesia yang berjumlah 260 juta muslim, itu berapa persen, Bib? Nah, bagus itu kajiannya itu. Apa sudah diteliti? Gol, iya, Bib, ada. Berapa persen emang? Masya Allah, saya terkaget-kaget. Jawabannya dia katakan, mereka Bib yang biasa hadir majelis taklim, biasa hadir haul, biasa dengar hadisnya Nabi, biasa dengar Al-Quran, itu cuma 15%. 80% gak pernah tersentuh. Memang baru-baru ini kita lihat, bulan kemarin ada sebuah haul yang memecahkan rekor di Indonesia. Itu haulnya siapa? Haulnya Aba Guru, sekumpul di Banjar itu. Hampir 2 juta orang kumpul. 2 juta orang terbanyak di Indonesia. Tapi siapa mereka? Ya mereka-mereka juga yang biasa hadir majelis. Yang enggak hadir lebih banyak. Ini masalahnya di Madiun ini, coba lihat berapa yang hadir majelis. Ini bukan cuma orang Madiun yang biasa majelis-majelisnya Habib Husin itu yang datang sini. Yang lainnya itu adalah gawe kita. Mereka itu saudara kita.
Jangan biarkan mereka itu berada dalam genggaman setan. Kita enggak bakal rela. Harusnya seperti itu. Itulah rahmat yang ada dalam hati Nabi Muhammad. Itulah yang dimasukkan al-ulama warasatul anbiya, warasahnya Nabi. Dari segi apa? Dari segi kesian melihat masyarakat ini. Jangan ngurusi pilpres dan sebagainya. Ngurusi yang lebih penting. Banyak di antara mereka yang enggak sholat. Banyak di antara mereka yang enggak pernah ngaji. Banyak di antara mereka yang durhaka pada orang tua. Banyak di antara mereka yang selalu ngomongkan orang. Banyak di antara mereka yang tidak menghormati para tetangganya. Ini yang menjadi gawe kita, yang harus kita sebarkan pada mereka. Demi Allah, kami itu selalu berdoa, berangan-angan di Allah, semoga 17 April ini cepat. Setiap hari kita lihat, kapan 17 April ini? Kenapa? Ya karena kita lihat ya Allah. Kalau seumpama sebelum pilpres ini, orang itu masih hadir majelis taklim itu intens, masih banyak. Tapi setelah pilpres ini maka berkurang, ibadah berkurang, baca Quran berkurang, hadir menemui ulama berkurang. Semuanya apa? Depan televisi yang dibahas di mana Bapak Prabowo, di mana Jokowi, terus itu yang dibahas. Ini sekarang yang menjadi pembahasan. Buka bukan Al-Quran, buka handphone, medsos. Ya Allah Pak, awliya itu Pak, kenapa sih kok disifatkan dalam Al-Quran? Ya Allah, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum. Mereka itu kalau pengen tahu mana yang wali, mana yang bukan, lihat aja bulan ini. Kalau mereka enggak gupuh, enggak ikut-ikutan, mereka itu enggak terpengaruh, ah itu wali Allah. Kenapa? Sudah tahu kok siapa presidennya, sudah tahu. Ngapain berkuar-kuar sana, kuar sini? Sudah tahu, sudah pasti presiden siapa bakal ketahuan. Tahu mereka. Oleh karena mereka enggak gupuh. Dikasih uang sedikit, langsung ngambil. Enggak mereka, kenapa? Wali Allah. Mereka sudah tahu, paham. Ayo hadirin yang mulia Allah Ta'ala, cari sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang tidak penting. Kita ini akan menangis berdarah-darah ketika kita sudah meninggal dunia nanti. Kita melihat orang yang masih hidup itu irinya luar biasa. Kenapa? Dia masih hidup, dia masih bisa menambah. Kita sudah meninggal. Inilah yang terjadi. Penyesalan yang luar biasa yang tidak bisa mungkin seorang pun di antara kita yang bisa menutupi penyesalan itu. Sehingga pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrun nadama nadamat yaumal qiyamah. Paling jeleknya penyesalan adalah penyesalan nanti hari kiamat. Enggak bakal kita menyesal, ya Allah kenapa aku tidak milih pilpres itu ya, waktu pilpres. Enggak ada. Tapi yang menyesal itu kenapa aku enggak hadir bersama Abi Uzim Ba'bud. Dulu banyak yang hadir, sekarang enggak hadir lagi. Itu yang enggak hadir itu bakal nyesel. Kenapa? Karena suatu yang harusnya baik kemudian ditinggalkan. Kata Nabi SAW, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datu daripada Habib Husain bin Abu Bakar ini, man kana yaumuhu khairu min amsi fa huwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsi fa huwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fa huwa mal'un. Siapa yang harinya itu lebih baik daripada kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Siapa yang harinya sama seperti hari kemarin, orang yang rugi. Siapa yang harinya lebih jelek daripada hari kemarin, itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Saya sangat rindu Pak, saya sangat rindu sekali melihat majelis rasul yang banyak itu dulu. Mana sekarang? Kemana itu? Siapa yang bertanggung jawab depannya Nabi? Dulu kumpul-kumpul, sekarang tidak kumpul. Siapa yang bertanggung jawab Nabi? Siapa ini? Sebabnya siapa ini? Apa yang semacam itu tidak akan dipertanyakan Nabi Muhammad? Demi Allah akan dipertanyakan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad ingin mereka itu hadir majlis taklim. Nabi Muhammad ingin semua umatnya hadir majlis-majlis zikir. Kenapa? Nabi Muhammad ingin. Karena Nabi Muhammad punya cita-cita. Nabi Muhammad cuma juga punya harapan. Nabi Muhammad juga punya keinginan. Nabi Muhammad juga punya kehendak. Makanya Nabi SAW itu di dalam hadis-hadis yang banyak beliau katakan, inna ma'ana basyarun misrukum. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa beliau SAW selalu mengatakan demikian? Supaya kita tahu bahwasanya bukan cuma kita punya cita-cita, bukan cuma kita punya hayalan, bukan cuma kita yang punya angan-angan, bukan cuma kita yang punya kehendak. Nabi pun walaupun seorang Nabi, dia manusia biasa, punya kehendak, punya cita-cita, punya angan-angan. Apa angan-angannya? Cita-citanya, kalau kita ingin tahu, cita-citanya Nabi, harapannya Nabi, kehendaknya Nabi, angan-angannya Nabi, tidak ada seorang pun daripada umatnya kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Itu yang inginkan Nabi Muhammad. Ini enggak dibawa ke ranah yang bukan ranah yang penting. Ayo sama-sama hidupkan majelis taklim. Yang menjadi sebab sekarang ini, kenapa kok kita ini ditimpa bencana demi bencana,
Maha Guru kami Al Habib Umar bin Hafidz beliau mengatakan ada tiga hal yang kurang dari kaum muslimin. Yang pertama apa? Ilmu. Ilmu enggak dipelajari. Padahal kalau semua tahu fungsi daripada ilmunya Nabi Muhammad, enak tenang. Kenapa sih? Kita itu tidak yakin-yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi daripada misi dan visi risalahnya itu sudah jelas menyampaikan kita kepada harapan setiap manusia. Itu misi dan visi risalahnya Nabi. Harusnya kalau kita tahu, kita akan mencarinya. Apa sih harapan manusia? Manusia itu ingin bahagia hidupnya. Manusia itu ingin sejahtera hidupnya. Manusia itu ingin aman, sentosa hidupnya. Itu empat harapan setiap manusia. Yang kaya, yang miskin, yang laki, yang perempuan, semuanya harapannya itu empat. Hidup di dunia. Sekarang kita lihat, ayo. Ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi anggota legislatif, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi tokoh masyarakat lainnya. Sekarang di antara mereka yang berhak mendapatkan empat yang menjadi harapan setiap manusia itu siapa? Pejabat? Tidak. Kenapa? Mereka itu kan masanya tempori, sementara. Ketika sudah habis masanya, selesai sudah. Kita ingat kan 5 tahun yang lalu orang yang paling dihormati di negara ini Bapak Presiden SBY. Bahkan dia itu diberikan pengamanan ring 1, fasilitas nomor 1. Sekarang sudah bukan Bapak SBY lagi, Bapak Jokowi. 5 bulan lagi belum tentu. Semua kepada aturan Allah Ta'ala. Ha, ini siapa lihat? Sementara orang kaya, dulu ada orang kaya, sekarang bangkrut. Kalau ketika bangkrut siapa yang menghormati? Siapa yang memuliakan? Dengan kekayaannya dia itu bisa membeli segalanya. Tapi ketika dia bangkrut siapa? Berarti bukan orang kaya. Dukun selama belum di penjara. Siapa lagi? Tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Enggak ada yang bisa mendapatkan empat harapan ini. Yang bisa mendapatkan, menggapaikan harapan empat ini siapa? Para ulama. Tambah tua, tambah mulia. Enggak ada pensiunnya. Bahkan ketika meninggal para ulama, paling banyak yang mengantarkan siapa? Jenazahnya. Para ulama. Enggak ada yang sebanyak para ulama ketika meninggal dunia. Bahkan setelah meninggal dunia, para ulama tetap didatangi oleh masyarakatnya, para pencintanya, para murid-muridnya. Untuk apa? Berdoa, bertawassul kepadanya. Sampai setelah meninggalnya pun, tetap mereka itu didatangi. Kenapa? Karena badan mereka yang tegap, badan mereka, wajah mereka yang tampan. Tidak. Nasab mereka yang mulia, banyak di antara mereka yang tidak bernasab mulia. Tapi mereka itu menjadi mulia dan dimuliakan dan menggapai semua harapan manusia yang empat itu. Kenapa? Karena mereka di dalam hatinya ada ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi Muhammad ini loh Pak, yang membuat orang itu tetap sholat 5 waktu, gak mau bermaksiat. Ketika sudah kita sholat 5 waktu, gak mau bermaksiat, yang terjadi itu apa? Yang berlaku di dunia itu sistemnya Allah. Manusia itu banyak yang lupa, tapi ketika diingatkan, ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini pasti ingat. Saya mau bertanya Pak, ayo dijawab, dan semoga jawaban dengan kita menyebutkan namanya, semoga kita mendapatkan kemuliaan dengan kemuliaannya. Saya mau bertanya, yang membuat orang itu panjang umurnya atau pendek umurnya itu siapa? Kurang keras? Yang bikin orang itu kaya atau miskin itu siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Yang bikin orang itu bahagia dengan keluarganya atau tidak bahagia siapa? Yang bikin orang itu kemudian kaya tetap kaya atau bangkrut itu siapa? Semua. Orang sakit, orang sehat, Allah yang menentukan. Apa yang bukan dari Allah? Lalu bagaimana mungkin kita itu akan mencari bukan jalan Allah itu, bagaimana mungkin? Pondok pesantren itu yang mengasih tahu kepada kita jalan-jalan menuju kepada Allah, jalan-jalan menuju kepada harapan manusia yang empat itu. Tapi justru kita lihat sekarang yang di pesantren-pesantren itu yang paling sepi-sepi. Enggak tega kita Pak, miris hati kita melihat pondok pesantren terbuat dari kayu, temboknya sudah banyak retaknya, sudah hampir roboh. Di mana-mana itu enggak dihormati, padahal ini bukan pondoknya kiai itu, bukan. Ini wakaf, ini pondoknya Nabi Muhammad yang harus dihiasi, yang harus diperbagus. Ini bangunan ini kan ini adalah milik Allah dan milik Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana sekarang. Nah, oleh karena itu alhamdulillah Pak, Bu, saya ini termasuk yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Alhamdulillah begini-begini saya seorang rektor.
Saya seorang dokter, alhamdulillah dokter saya ambil di UTM Malaysia dan di UIN Malang. Alhamdulillah di UIN Malang pas 3 tahun enggak lebih dengan predikat cum laude, alhamdulillah. Dan sampai sekarang sudah 6 bulan yang lalu teman-teman kami yang di kelas sampai sekarang masih belum selesai juga. Artinya apa? Saya serius mencarinya. Tapi bukan untuk menjadi guru besar. Bukan untuk menjadi seorang dosen. Kenapa? Kami sudah cukup banyak murid dan kami sudah cukup sibuk dengan mereka. Saya cari gelar doktor itu untuk senjata dakwah. Kalau saya ngomong begini, tapi kemudian antum semuanya itu pasti akan mengatakan, ya pantas itu kan kiai itu. Kiai itu kan musuhnya profesor doktor. Tapi kalau saya sendiri kiainya, saya sendiri doktornya, bahkan saya sendiri rektornya mau bilang apa? Hanya untuk ini. Jangan mau kita dibodoh-bodohi setan. Alhamdulillah Pak, Bu, saya ini Bu, setiap hari kalau saya cium ibu saya cium tangannya. Lalu saya cium jidatnya. Lalu saya ke bawah, saya cium kakinya setiap hari, alhamdulillah. Dan semoga ibu saya masih panjang umur, sehat walafiat. Rugi, sebelum menyesal. Beruntung mereka yang masih punya ibu. Karena bakal sudah ibu meninggal dunia, ada seruan di atas sana, dengarkan seruannya. Telah meninggal yang karenanya aku mudahkan kamu dapatkan rezekiku. Telah meninggal yang karenanya aku mudahkan kamu dapatkan derajat yang tinggi di sisiku. Telah meninggal yang karenanya aku mudahkan kamu dapatkan pahala yang banyak dariku. Telah meninggal yang karenanya aku mudahkan engkau, aku hapuskan dosa-dosamu. Sekarang sudah tidak ada lagi, cari itu dengan susah payah. Untung masih ada ibu. Saya alhamdulillah dakwah di mana-mana belum tentu diterima pahalanya. Demi Allah, paling saya enggak sukai di antara tindakan saya dan pekerjaan saya sehari-hari itu ada dakwah kayak gini nih. Capek, Pak. Apa yang saya dapatkan? Uang. Saya alhamdulillah saya punya uang. Saya enggak cari uang. Capeknya luar biasa. Saya pulang-pulang nanti malam jam berapa? Kalau bukan Habib Husin sama Kiai Hasim yang ngundang, saya enggak datang. Dan saya alhamdulillah, silakan dilihat di tanggalan saya cuma mau nerima satu undangan, enggak mau dua undangan. Karena apa? Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban. Saya enggak cari uang kok. Uang ada alhamdulillah, mobil saya bagus, rumah saya bagus. Kenapa? Yang paling enggak suka itu dakwah itu apa? Karena kita ini yang seperti ini, karena saya duduk di atas ini, disangkanya saya itu adalah orang yang mulia. Sampai tangan saya dicium. Demi Allah, saya enggak senang dicium tangannya. Setiap ada yang cium tangannya, saya harus mujahadah di hati saya. Yang mencium tangan saya itu bukan karena saya lebih baik dari dia, tidak. Tapi dia itu husnudzon. Kenapa? Karena ayah saya sudah mengajari saya. Ini loh yang saya dapatkan daripada ilmunya Nabi Muhammad yang dididikkan oleh ayah saya. Apa yang dikatakan? Saya punya ayah berkata begini, Segaf, kamu harus merasa bahwasanya diri kamu paling rendahnya orang. Kalau kamu sudah bisa merasa seperti itu, enak hidup di dunia. Kalau ada orang yang menghormati kamu, kamu akan kata, Masya Allah, orang seperti saya dihormati. Berarti orang Madiun ini baik-baik semua akhlaknya. Tapi kalau saya tadi turun gak dihormati, gak berdiri dan sebagainya, saya biasa. Saya akan katakan, ya pantas saya gak dihormati, ini kan imbasnya dosa saya yang banyak. Sehingga mereka gak hormati. Gak ada tuntutan. Saya kata saya punya abah, yang bikin orang banyak sumpek, yang bikin orang banyak sedih, bahkan ditambah lagi, yang bikin banyak orang stroke sekarang ini. Ya, karena apa? Banyak tuntutannya pada manusia. Manusia bisa buat apa, Pak? Yang bikin kaya itu Allah. Yang bisa ngasih uang itu hanya Allah. Yang bisa ngasih penghormatan kemuliaan itu Allah. Apapun kita lakukan, jangan sampai kita itu lupa kepada ayat Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Apakah mereka kira bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bisa merubah sistem Allah yang berlaku di dunia? Enggak bakal bisa berubah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu terus kami gulirkan kepada kalian. Untuk apa? Ambil pelajaran. Belajar pada Fir'aun. Belajar pada Haman. Belajar pada anak Adam yang dua. Belajar pada semua. Semua sudah ada dalam Al-Quran. Yang terjadi sekarang ini sudah ada. Tinggal mau posisikan diri kita itu di mana posisi kita. Sudah ada. Enggak bakal bahagia. Orang yang durhaka sama orang tuanya, enggak bakal bahagia. Orang yang enggak sholat lima waktu, enggak bakal bahagia. Hidupnya enggak bakal bahagia. Karena kebahagiaan itu Allah yang memberikan. Kesuksesan Allah yang memberikan, bukan manusia. Manusia bisa buat apa? Oleh karena itu, subhanallah, dakwah saya belum tentu diterima. Alhamdulillah saya suka membuat tulisan, ada 23 buku saya
yang sudah dicetak belum tentu diterima, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah saya cium kaki ibu saya, waktu saya cium kaki ibu saya cuma bilang begini, ya Allah aku minta ridhomu ya Rabb, aku minta ridhomu. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, maka pasti Allah ridho kepada kita, orang tua ridho kepada kita, Allah pasti ridho kepada kita. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad bersabda, fal ya'malil baru ma syaa ya'mal falan yadkhulan nar wal ya'malil aku ma syaa ya'mal falan yadkhulal jannah. Silakan orang yang berbakti pada tuanya lakukan apa saja, dosa besar yang apa saja tidak akan masukkannya dalam neraka. Tapi silakan kasih tahu kepada orang yang durhaka pada tuanya, lakukan amal kebaikan apa saja tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua. Sekarang ini mohon maaf Pak, mohon maaf, miris sekali kita. Ada sebuah penelitian yang terbaru bahwasanya 80% lebih orang tua itu tidak mau tinggal bersama anak laki-lakinya. Ketika ditanya apa sebabnya, sebabnya karena apa? Karena kesiannya orang tua kepada anak laki-lakinya itu. Karena seumpama orang tuanya itu tinggal di rumahnya, maka dia pasti tidak nyaman. Kenapa? Karena dia itu berat mempertimbangkan dan membandingkan serta mengutamakan yang mana yang mau diutamakan, istrinya atau ibunya. Karena kebanyakan orang sekarang lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya. Ini yang terjadi sekarang. Kita masih ingat kan bagaimana video yang viral, ada seorang ibu yang datang kepada anaknya yang sudah beristri, lalu dia berkata begini, Bu, Nak, ibu mau minjam uang 50.000. Masya Allah, pantas, pantas anak dikatakan demikian oleh orang tuanya sampai meminjam. Alhamdulillah saya tidak beli HP yang terbaru kecuali saya berikan orang tua saya dulu. Harusnya itu yang terjadi. Jangan kita punya mobil kecuali orang tua kita dulu punya mobil. Jangan kita punya rumah kecuali orang tua kita dulu punya rumah. Jangan kita haji, kita umrah kecuali orang tua kita dulu yang haji umrah. Jangan kita makan yang enak kecuali orang tua kita dulu yang makan enak. Kalau kita, kalau beliau enggak mau makan enak, kita cari gantinya yang senang kepada mereka. Harusnya begitu. Apa yang kita dapatkan semua berkatnya orang tua. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala mengatakan, dan itu ayat-ayat yang paling utama di mana Allah Ta'ala firman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau orang sudah tidak berterima kasih kepada orang tuanya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang kalau tidak berterima kasih kepada orang tua, kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Allah yang tidak kelihatan mau diterima kasihi, orang tua yang kelihatan aja enggak terima kasih apalagi kepada Allah yang tidak tampak. Ini terjadi sekarang ini. Subhanallah. Banyak orang tua yang seperti itu. Kita lebih takut kepada istri kita daripada ibu kita. Kalau ada semacam itu Pak, lebih baik ceraikan saja, cari yang baru. Demi Allah, itu yang terbaik. Silahkan tanya kepada kiai siapa saja, itu yang terbaik. Kenapa? Enggak mau kita terjadi pada Al-Qamah. Ibu nomor satu, ibu segala-galanya. Kita masih ingat bagaimana ibu dulu. Saya masih ingat ibu saya pernah bercerita. Sekarang enak ya, ibu-ibu sekarang ya, ada pempes. Dulu itu kotoran kamu itu saya ambil dengan tanganku. Itu ibu kita dulu. Ibu-ibu sekarang begitu juga. Kita sakit, mereka itu berdoa, ya Allah pindahkan sakitnya kepadaku. Itu orang tua berharap, enggak pernah berharap yang terbaik bagi dirinya kecuali yang terbaik adalah untuk anak-anaknya. Semuanya dikorbankan. Mau beli makan, mau beli minum, tidak ada uangnya, dijual perhiasannya demi anak-anaknya. Setelah dia itu kenal dengan seorang istri yang baru saja dia kenal, yang ada hanya ada kenikmatan sedikit, kemudian kita akan melupakan seorang ibu mentang-mentang dia sudah tua atau mukanya tidak cantik atau keadaannya tidak baik sampai kita melupakan. Demi Allah, yang semacam ini banyak sekali zaman sekarang ini, banyak sekali. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, tanda-tanda akhir zaman itu seperti ini. Jangan salahkan mereka Pak, jangan salahkan mereka. Kenapa? Bagaimana mereka itu akan taat kepada orang tua? Mereka itu gak pernah belajari. Saya begini karena saya belajar Habib Ali Habsyi, saya belum maulid yang tadi dibaca maulidnya itu setiap hari beliau cium kaki ibunya. Berapa banyak para muhadis, berapa banyak para mufasir, mereka itu kalau sudah malam, mereka itu memijati ibunya, memijati ayahnya, itu sampai subuh, bahkan ditinggalkan tahajudnya hanya untuk melaksanakan bakti kepada orang tua. Itu orang dahulu. Anak kita gak pernah diceritakan semacam itu. Sehingga kita masih ingatkan bagaimana video yang viral, ada seorang anak kelas 5 SD yang minta uang kepada ibunya, lalu ternyata ibunya memang tidak punya uang. Sehingga dia katakan, Nak,
nanti besok saya gandakan uang jajanmu. Tidak. Akhirnya apa? Ditempelengnya ibunya. Dan herannya ayahnya ada di situ nongkrong sambil ngerokok, ngelihat saja, enggak menghardik, enggak memarahi. Ini orang tua yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, saya ti alaikum zamanun halakur rajuli ala yadi abawai. Nanti bakal datang suatu zaman di mana kerusakan kebinasaan seseorang itu justru tergantung pada kedua orang tuanya. Kenapa? Salah meletakkan dalam pendidikan. Bagaimana akan terdidik menjadi anak yang bakti kepada orang tua? Kalau sudah orang bakti kepada orang tua, semuanya mudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan, kemudahan demi kemudahan berkat orang tua. Alhamdulillah, kami berlima sudah bersumpah untuk dirumahkan tidak, walaupun demi Allah nyawa yang diminta kami akan berikan. Kami lebih senang ibu saya hidup daripada kami yang hidup. Kami utamakan orang tua. Ayah saya sudah meninggal dunia, tapi ibu masih ada. Apapun yang diminta, kami berlomba-lomba untuk memberikannya kepada ibu kami. Dan yang demikian kenapa? Karena mereka yang mendidik kita. Karena Nabi Muhammad yang menjelaskan kepada kita. Anak-anak kita sekarang ini berani kepada orang tuanya. Jangan salahkan mereka, karena kita salah meletakkan pendidikan mereka di dalam pendidikan yang salah. Oleh karenanya kami tidak melarang anak-anak kita berada di dalam pendidikan formal, silahkan. Sampai ambil gelar doktor, silahkan. Tapi jangan sampai melupakan ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi Muhammad mengingatkan kita kepada Allah. Ilmunya Nabi Muhammad mengingatkan kita kepada kebahagiaan yang seharusnya kita rengkuh. Itu berkatnya ilmunya Nabi Muhammad. Kalau sudah ilmu Nabi Muhammad sudah dialihkan, berarti kita tertipu. Mungkin ada makanan kita yang syubhat atau haram, sehingga kemudian kita tidak berikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang semacam ini. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga ya Allah berkat malam yang mulia ini ya Allah, kami semuanya datang ya Allah, tidak ada lain. Tujuan kami hanya ingin memuliakan hari kelahiran Nabi-Mu, kekasih-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, muliakanlah kami ya Allah. Sebagaimana Engkau telah memuliakan kekasih-Mu di bulan yang mulia ini ya Allah, muliakanlah kami semua ya Allah. Jangan biarkan kami berada di tempat ini ya Allah kecuali dalam keadaan kita meninggalkan, kita melihat semua kaum muslimin, semua adalah saudara kami ya Allah, yang patut untuk dihormati, dimuliakan, dijaga, dikorbankan harta kita, nyawa kita bahkan untuk mereka, karena mereka adalah saudara kami ya Allah. Bukan sebaliknya, kita merendahkan, kita menghinakan, kita kemudian memutuskan tali hubungan dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kepada kami, dunia kami tidak akan kemana-mana, dan dunia yang bukan untuk kami tidak akan sampai kepada kami, sehingga kami tidak merasa su'dun kepada orang lain, tidak iri kepada orang lain, tidak sampai menggugurkan harga diri kami ya Allah. Keyakinan, keimanan kami dan ketakwaan kami hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bukan untuk milik kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk beriman kepada-Mu dengan sebaik-baiknya iman. Jadikanlah ya Allah dalam hati kami tidak ada rasa cinta, tidak ada cinta kepada keluarga, tidak ada cinta kepada harta benda, yang ada hanya cinta pada-Mu ya Allah dan cinta pada Nabi Muhammad. Karena Engkau ya Allah dan Nabi Muhammad saja yang bisa berguna bagi kami. Ketika kami akan meninggal dunia nanti, siapa di antara keluarga kami akan menyertai kami? Tidak ada ya Allah kecuali rahmat-Mu dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk mencintai kedua itu ya Allah, sehingga kami tidak mencintai sesuatu yang semu, sesuatu yang tidak ada arti ya Allah. Ya Allah, walaupun demikian, belas kasih yang Kau berikan di dalam hati kami selalu terkait dan terpaut dengan keluarga kami ya Allah. Sebagaimana Engkau telah berikan kenikmatan kami berkumpul dengan mereka di dunia, maka berikanlah kami kelanjutan daripada kenikmatan itu untuk kami bersambung berkumpul nanti bersama keluarga kami ya Allah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah naungan bendera Nabi Muhammad sallam, melewati sirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kami biarkan di antara kami melakukan suatu keadaan, suatu pekerjaan, suatu tindakan yang akan menghalangi kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kami di dunia sudah tidak memandangnya ya Allah. Jangan Engkau sesarakan kami untuk kedua kali kami tidak memandang Nabi Muhammad. Yang dikatakan oleh para ulama, jika kita tidak memandangnya di padang mahsyar, maka jangan berharap kami memandangnya nanti kelak di akhirat. Jadikanlah kami termasuk memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah, di dunia sebelum di akhirat, walaupun dalam mimpi kami ya Allah. Sadakanlah saudara-saudara kami semua ya Allah di Indonesia ini ya Allah. Berikan kejayaan kepada kaum muslimin, berikan keimanan kepada kaum muslimin, berikan ketakwaan kepada kaum muslimin, berikan keamanan, kesejahteraan kepada kaum muslimin ya Allah. Jangan gara-gara pilpres ini, jangan gara-gara pilek ini ya Allah kemudian kami berantakan ya Allah. Berikan keamanan kepada kami, berikan ketertiban kepada kami,
berikan ya Allah kelanggengan kepada kami, jadikan Indonesia ya Allah sebagaimana telah diimpikan oleh seorang yang soleh ya Allah, di mana dia telah bermimpi Nabi Muhammad, lalu kemudian Nabi Muhammad telah menunjuk kepada sebuah peta, di peta itu ditunjuknya, tiga kali ditunjuknya, dan ternyata ditunjuk itu adalah Indonesia, Indonesia, Indonesia ya Allah. Berikan kenikmatan ya Allah berkat petunjuk Nabi Muhammad SAW. Berikan kami kenikmatan ya Allah, siapapun yang menghendaki negara kami tercerai-berai, berikan ya Allah kecelakaan baginya, berikan bencana baginya ya Allah, hilangkan daripada bumi pertiwi ini ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara mereka yang ingin memecah belah di antara kami, terutama di dalam organisasi kami, di dalam NU kami yang kami cintai, yang antara NU dengan Habaib tidak mungkin dipisahkan. Habaib yang NU, NU ya Habaib ya Allah. Siapapun di antara mereka yang ingin memisahkan antara keduanya ya Allah, berikan kecelakaan kepadanya ya Allah. Berikan sebuah peringatan kepadanya ya Allah sehingga mereka ingat dan mereka tidak melakukannya lagi kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk mencintai keluargamu, keluarga kasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bangkitkanlah kami bersama mereka, bersama datuk mereka Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.